nih. Ya.
jalane ya wis dari barate ya cari jalane. Timurei. Kang kering habis no wis apa-apa. Jangan lupa subscribe dan komen dan di-share. Apa itu Hajim? Bekecot siput. Siput? Hama itu ya? Iya. Gak ada orangnya. Yuk. Ada berapa itu? Ada 5. Ambil. Kalau sini kasih kaleng, kalengnya diambil. Ya, ada ono. Kalau sini, kasih tahu tahu kameranya. Ambil satu ini. Ini guys, siputnya. Sekarang kita bongkar cangkangnya dia. Ikuti. Ikuti ya. Kita pakai apa? Ambil lopon. Thank you.
mana telur ya, kasih tahu. Ini telur siputnya guys, warna kuning. Telurnya banyak sekali guys. Ini tuh. Siput ini tuh sebenarnya tuh enak kalau dibuat sate. Udah dihilangin dulu. Coba kita bedah semuanya, telur-telurnya. Gratul. Banyak kali telurnya guys. Telur siputnya warna kuning guys. Kita keluarin sampai habis. Ini telurnya sangat banyak ya guys ya. Ini telur dari anaknya berapa ya kira-kira? Banyak ini. Yang tiga ini siap-siap kita mutilasi juga. Bentar cuci tangan dulu. Dagingnya kita taruh sini. Telur siput guys. Ada telur ya, Pak? Bukan itu, alat reproduksi itu. Ini alat reproduksi. Ini alat reproduksi, guys. Ini kita masukin juga. Sesuai.
jadinya seperti ini. Sekarang kita cuci, guys. Ini kita bersihin, kita buang ya. Halo guys, hari ini kita bekerja keras ini guys. Ini telur bekicot yang tadi guys. Sekarang akan kita kembangbiakan di rumah.
Ayo main. Ayo main ke sini sama aku. Nanti ku ajarin bikin bibit. Tapi jangan lupa ya subscribe, komen, dan share. Ini bibitnya guys. Ini lagi disiram. Paling 10 hari lagi sudah tumbuh. Dan besok-besok kita buka. Lihat hasilnya ya. Nanti ku bikin kalau sudah tumbuh begini. Ku bikin video lagi. Kita kalau mau ke sini harus pakai sepatu yang motivasi dan harus pakai sepatu boot kayak aku nih harus wajib pakai sepatu, pakai kaos kaki juga ya biar kakinya nggak bau nanti. Oke, dadah, besok lagi, jangan lupa subscribe, komen, dan share.